Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Welcome to my channel pada CEO Bike punya Jio Motorsport. Kasih support, okay? Jangan lupa subscribe. Okay, guys. Seperti yang Padi janjikan, hari ini Padi nak buat pemasangan front grill. Ini yang originalnya. Ini pun dah siap. Tak pasti lagi sama ada nak pakai yang ni, front grill ni sekali dengan original punya ni, ataupun dia akan combine masuk dekat honeycomb ni. Ini barang-barang yang terperluan. Ni skru yang lebihan daripada untuk ikat dia punya front grill ni. Inilah untuk kita nak buka bumper sekejap lagi. Yang pertama, dia akan buka skru ni yang dekat bumper ni. Kereta kotor sikit, abaikan je lah. Dia akan buka dia punya ni lah, getah kat sini. Dia ada clip, dia akan umpir dulu lah. Getah ni tak elak ni, lupa pula. Tunggu dia akan buka klip ni, buka kat sini je. Kita akan buka dia punya klip ni. Okay, settle kat situ. Dia akan tarik bumper. Tarik je. Okay, cabut sebelah. Okay, dah settle. Tu ni semua dah longgar, jadi kita tarik ya. Okay. Okay, dah cabut dah. Ini pun sebenarnya pada first time ni buka ni. Ini kita pula buka dah settle, tak terkira. Sini dia ada klip putih ni. Nampak ni. Kita tarik dia. Okey dah. Keluar. Padi tak akan buka habis sebab padi nak buka atas ni je. Jadi padi akan buka dia punya honeycomb ni. Kita buat keluar dulu. Ada dua skru kiri dengan kanan. Sebab padi nak tukar atas dia. Tak perlu nak buka bawah pun. Sekarang ni pada nak buka bagi atas je. Pada tak perlu bawa, tak perlu nak buka semua bumper. Nampak ni dah terbuka. Okey. Kita buka cover dia dulu. Cover dia.
film ini. Oke, kat situ. Buka. Oke, ini yang kau buat eh. Kita buka. Ini yang boleh pakai ni Ankum yang UM je ni. Bukan original pun. Tapi sama je lah. Masuk dia klip ni, masuk betul-betul cun-cun. Itu macam biasa lah, tingkat sekurang boleh lah. Ngamak. Okey. Sekarang ni kita nak pasang balik. Dia punya cover lah. Klip ni pada kau buka balik. Sedap. Sekejap dia senang nak pasang. Itu sama lah. Dia ada klip. Kita kena umpir dia. Tolak atas bawah atas bawah. Contoh belah sini atas. Ini kita umpir dia kena naik ke atas. Yang ini kita tolak dia ke bawah. Semua klik dah terbuka. Editnya. Dia dah tertarik. Kat belakang ni. Okey. Cun. Untuk yang ni dah settle. Kita simpan kat tepi. Pasang je ni. Ni masuk oleh klip dia ni. Yang penting original. Nampak ni, ni ada lubang dia ni. Kita masuk oleh ni. Yang penting hujung ni, klip ni dia kat sini. Semua ada lubang dia masuk oleh ni. Okay, kita masuk cun-cun. Kita masuk oleh klip dia. Supaya dia masuk cantik-cantik lah. Jadinya letak tepi tu. Ini pun sama juga. Kena buka klip dia bagi senang. Kita buka. Ini pun sama, kita akan buat step yang sama. Kat sini nampak pada dah siap pasang. Kat sini nampak ada dua lubang. Satu, dua. Kita masukkan, pastikan masuk kat sini ada dua ni.
tapi dia kena jangan kasar-kasar, takut patah. Tapak dia dekat lampu tu. Okay, kita masuk dia dulu. Okey, dah masuk. Belakang pun pada dah pasang. Kita akan masukkan front grill. Front grill ni pada dah masuk dekat hankom. Apa pada tengok hankom ni lagi cantik lah. Nampak lagi kemas. Cover ni pun pada dah pasang. Kita masuk balik. Kita masuk dekat punya bumper ni. Ni nampak ni masuk, kena masuk balik klip dia ni. Bau dia padat. Skru hitam ni yang besar ni, hitam buah ni, ada skru pakai skru level kontak ni, senang nak buat kerja. Sebab apa kalau ruang-ruang sempit pakai skru level panjang susah nak masuk. Baru kita kompom ke dia, naikkan balik bumper ni, tengok balik dia punya klip putih tu. Ha, ni ada klip putih ni, pastikan masuk kat sini. Apapun sebelum tu, sebelum pada lupa, nampak ni klip ni, kita masukkan balik kat cover eyelid tu. Semua ada 6 sebelah, 3-3. Yes. Tekan je. Okey. Tu tekan. Kat sini pun sama. So. Okey, settle. Ada kan angkat bumper balik. Bagi ngam-ngam. Masukkan klip putih tu. Kat yang lubang ni kan. Ni lubang ni. Dalam ni ada klip putih. Ni klip putih ni. Klip putih ni mesti masuk kat sini. Ha. Lepas tu mau kita letak klip atas. Okay. Cun. Okay. Masuk klip sini. Tekan sini. Okay. Kita pasang klip atas dulu supaya dia tak lari. Ini semua kita dah masukkan dia. Jadinya yang ni macam biasa je. Kita just masuk tuk-tuk klip. Ini pun masuk je balik. Tekat balik skru dia ni.
cun nak. Lap sikit lah. Eh, dia nampak shining lah. Tak pas kereta pun tak basuh ni. Sekejap kita basuh kereta. Lepas tu kita pasang balik lah getah ni. Macam biasa lah. Getah ni apa pun masuk dulu klip dia. Nak senang masuk dulu klip kat sini. So dulu klip jadi kita pasang je. Okay, dah settle. Jadinya oh, kita senang pasang. Kita masuk je kat lubang dia balik. Start dari sini. Masuk. So dia pun dah settle. Pasang front grill daripada yang RF OEM nya pada tukar ni kan, yang pakang yang original nya pada dah buat fork carbon, tapi pada masukkan dekat honeycomb nya yang OEM lah. Jadi kalau ada rezeki pada ingat nak cari yang honeycomb yang original lah, sebab apa yang OEM ni dia macam fitting dia kurang sikit lah. Kalau yang original dia lebih fit, itulah beza original dengan OEM. Ha, inilah hasilnya. Next project mungkin pada akan buat ni lip bawah ni, pada akan buat fork carbon juga, sebab pada nak matching dengan fork lamp punya cover RS. Front grill dah settle, sekarang ni front lip belum buat lagi untuk fork carbon. Stiker RS tu nanti pada akan cabut, pada akan tampal kat sini lah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share and like. Baiknya Your Motorsport kasih support. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you.